Zombie Apocalypse. Senin 28 Maret, Mulan Jamila mengunggah postingan baru di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, Mulan Jamila menjelaskan betapa pentingnya bisa saling menguatkan hubungan bilateral dalam sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 yang digelar di Bali tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Tagar Letbos sebagai anggota BKSAP DPR RI menghadiri sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Bali, tulis Mulan. Sidang IPU ke-144 ini mengusung tentang Getting to Zero, Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change. Pelaksanaan sidang IPU merupakan momentum setiap negara anggota untuk saling menguatkan hubungan bilateral. Hal ini juga dijadikan kesempatan untuk dapat saling bertukar ilmu antar negara dan membuka peluang negara-negara yang ikut IPU untuk bekerja sama sebagai upaya untuk membangkitkan perekonomian. Lanjutnya. Dalam kesempatan ini juga dibahas untuk setiap anggota yang ikut untuk mengurangi emisi, memperkuat adaptasi dan melakukan realisasi pembiayaan bagi negara berkembang. Sidang IPU ke-144 ini diharapkan dapat memberikan pengaruh untuk Indonesia khususnya dari segi perekonomian, menumbuhkan pariwisata maupun membuka peluang investasi untuk kemajuan teknologi, pungkas Mulan. Dalam waktu singkat, unggahan Mulan itu langsung banyak dikomentari oleh netter. Tidak sedikit netter yang ikut memberikan pendapatnya di kolom komentar. Surat buat wakil rakyat DPRD Benteng, tolong gaji honor naik plus BPJS ketenaga kerjaan. Tagar siap 86, Mbak Mulan Jamila 1, komentar Nainkur. Sukses buat Mbak Mulan, sukses terus karirnya ya Mbak, komentar Eraja. Waalaikumsalam, sukses terus teteh gelis idolaku, komentar Endah Helmi.